kita ini beragama berdasarkan dalil, tidak prasangka, tidak akal, tidak adat. Kita menjalankan agama berdasarkan dalil, bukan karena kebencian kita sampaikan ini, bukan karena, tapi karena ilmu. Ini loh yang diajarkan Nabi. Kalau ada sahabat yang wafat, isna'u li ali Ja'far to'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far, karena telah datang perkara yang akan menyibukkan mereka. Jangan disibukkan dengan membuat makanan si ahli mayit ini. Rasulullah menyuruh keluarganya buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, bukan dibalik. Keluarga yang wafat malah sibuk ngurusi bumbu di dapur, sibuk manggili orang-orang, sibuk masak di rumah untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir berkumpul di rumah si mayit.